Peristiwa RMS lah, peristiwa Malaysia dan semuanya terjadi di Indonesia bagian timur. Yang merasa banyak tidak puas, mereka tidak melihat bahwa negara
Binus di Bangladesh menjalin kerjasama dengan keluarga Ahmed atau terkenal sebagai gangster nomor 1 di Bangladesh. Mereka resmi bekerjasama di mana keluarga Ahmed berperan sebagai pelindung keluarga Sheikh, yaitu Sheikh Hasina, keturunan langsung dari Sheikh Rahman. Dan sebagai kompensasi politiknya, Aziz Ahmed di kemudian hari diangkat menjadi kepala penjaga perbatasan Bangladesh atau Border Guard of Bangladesh. Ini adalah pasukan tertua yang ada di Bangladesh. Dan dia kemudian pada akhir tahun 2018 kembali dipromosikan, diangkat menjadi kepala staf militer oleh Sheikh Hasina itu sendiri. Jadi di sini kita lihat ya, ketika seorang warga negara memerdeka, perjuangan yang mereka akan cari kerjasama dengan pihak manapun yang bisa membantu mereka mencapai kemerdekaan itu. Jadi dia menggunakan cara yang paling efisien, ada pemain jalanan, kita hire, kerjasama, bantu gua, mereka. Nah itu terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Kurang lebihnya sama lah seperti yang dilakukan oleh keluarga kerajaan Saudi sebelum mereka memulihkan ya, rejim Asmid. Jadi nomor Asmid itu apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan tentara-tentara Wahabi untuk menguasai kota-kota yang ada di dan sekarang kita tahu ada Mekah Madinah atau orang-orang sebagainya. Jadi korupsi itu menjadi hal yang sedemikian normal, sedemikian wajar di negara yang namanya Bangladesh. Dan akibatnya para pengusaha
sempat dilakukan studi yang menunjukkan bahwa 97% anggota DPR di Bangladesh terlibat aktivitas ilegal, dan 77% dari anggota DPR sering menyalahgunakan kekuasaan mereka, termasuk menerima komisi terhadap proyek-proyek pemerintahan, bahkan melakukan aktivitas kriminal, ya bahkan juga sampai terlibat dalam pengambilan keputusan tender-tender ilegal pemerintahan. Yang lebih ngerinya lagi apa? Hampir 50% rakyat Bangladesh itu mengetahui bahwa partai-partai politik di sana itu korup, termasuk parlemen mereka, anggota DPR-nya. Yang lebih parah lagi, ternyata kepolisian dan lembaga pengadilan di Bangladesh itu jauh lebih korup dibandingkan politisinya sendiri. Salah satu sektor yang paling banyak dikomplain dan paling korupsi itu adalah sektor yang menggunakan pelayanan publik ini, seperti pos, PLN, listrik, air, Pertamina, dan sebagainya. Begitu di Bangladesh. Nah, jasa-jasa publik ini, itu hampir 6 dari 10 menyatakan bahwa mereka harus nyogok. Kalau rumahnya mau dipasangin listrik, mau dipasangin kabel telkom, mereka harus kasih hadiah, mereka harus kasih bingkisan, mereka harus dapat uang sokok kalau mau berbisnis dengan perusahaan-perusahaan negara ini. Dan ini mengakibatkan apa? Banyak sekali perusahaan BUMN di Bangladesh yang menjadi mati, tidak bisa bergerak karena korupsi yang sedemikian masifnya. Satu lagi korupsi yang paling sering terjadi adalah di bidang pertanahan. Jadi korupsi di badan pertanahan Bangladesh itu sedemikian masifnya, sehingga kalau orang pengen membangun gedung harus punya IMB atau izin membangun bangunan, mereka harus nyogok, kasih uang di under table. Kalau mereka kasih uang di bawah meja, apa yang terjadi? Proses pendaftaran tanah mereka atau bangunan mereka akan memakan waktu 10-20 tahun lebih lama dibandingkan kalau mereka menyogok yang bisa keluar dalam hitungan hari. Dan akibatnya apa? Ketika mereka sudah banyak mendirikan bangunan juga, pemerintah-pemerintah di sana juga tidak melakukan inspeksi. Karena buat mereka menikah uang sokok sudah masuk, yaudah ini izin mendirikan bangunan lu. Begitu di Jakarta di tahun 2013 bulan April, ada bangunan pabrik setinggi 8 lantai yang hancur ambruk. Kenapa? Ya karena sebetulnya mereka bangun itu tanpa supervisi, tanpa izin yang jelas dan tidak diawasi. Dan ini akibat dari sistem korupsi yang terjadi di bidang perizinan di Bangladesh. Dan satu yang paling terkenal bagi semua orang yang melakukan bisnis di Bangladesh itu adalah sistem perpajakan mereka itu super korup. Tidak ada negara lain yang lebih korup dari sistem perpajakan di Bangladesh, yang mana para pembayar pajak itu secara sistematis seringkali diminta untuk bayar ekstra. Bahkan mereka seringkali diminta untuk memberikan bingkisan atau kado kepada petugas-petugas pajak. Akibatnya apa? Para tax collector ini banyak yang berkolusi dengan pembayar pajak supaya mereka bayar pajak lebih rendah daripada bayar pajak negara. Mereka membayar pajaknya ke petugas-petugas pajak itu dalam bentuk sokokan. Guys, ada begitu banyak lagi sih sebetulnya, cuma gue gak bisa bacain satu persatu buat lo. Lagi di bidang militer, yang mana tentara mereka sering melakukan demonstrasi di tanksi-tanksi militer sendiri. Demonstrasi kenapa? Karena jenderal mereka, pimpinan mereka seringkali korupsi, perihal apa, logistik, pengadaan, dan lain sebagainya. Jadi bahkan tentara-tentara yang kocok-kocok itu, mereka dia mungkin mereka kecipratan, mereka dikemudi di Bangladesh itu. Ya bisa juga karena mereka cinta negaranya lah, korupsi melanjutkan bangsa mereka. Tapi itu terjadi, dan belum lagi korupsi yang terkait dengan sistem peradilan, sistem apa, orang dalam, sistem pengadilan, dan lain sebagainya. Jadi gak heran guys, ketika indeks korupsi yang berlaku secara internasional, 20 tahun lalu di tahun 2004, dari 145 negara yang disurvei, Bangladesh ada di ranking 145. Ranking nomor 1 dari bawah itu diambil dalam prestasi di bidang korupsi. Kepolisiannya, tentaranya, pejabatnya, PNS-nya, politikusnya, pendidikannya, kesehatannya, ada semuanya. Mereka membaik tadi, kurang lebih dulu itu ada review. Kalau lu mau mencari ilmu, carilah sampai ke Wicina Radio. Kalau lu mau belajar korupsi, pergilah ke Bangladesh. Ada sebuahnya semua di situ, belajar korupsi di Bangladesh. Sekarang di tahun 2024, lu disurvei, sekarang ada 180 negara. Tolong nih, Bangladesh, tadinya kan 145 hidup, kalau lu disurvei, sekarang ada 180 negara yang disurvei. Lagi mereka ada di ranking 149. Kalau lu lihat, gue hebat dia ya. 149 dari 180 itu, sekarang negara jadi banyak di Inggris. Mereka 149 itu ya, tetap aja gak bergerak. 20 tahun lalu 145, sekarang 149 bukan naik, soalnya tambah parah. Karena negaranya tambah banyak yang lebih parah lagi yang dimasukin. Lu ini jadi ya, Bangladesh itu benar-benar gak ada lawannya kalau soal korupsi. Dan ini hal yang menjadikan, kenapa? Karena negaranya lucu, tapi ternyata korupsi, sistem orang dalam, kolusi, nepotisme, anak pejabat, oh ini anak gua, suruh dia jadi menteri, suruh dia jadi presiden, dan lain sebagainya, ternyata merusak tata kenegaraan dan merusak sistem ekonomi yang ada terjadi di Bangladesh. Lama-lama investor ketakutan. Dan ini terbukti bahwa apa ya, di beberapa bulan lalu aja udah ada 150 pabrik garmen yang tutup, yang bangkrut di Bangladesh. Dan ini menyebabkan apa, puluhan ribu karyawan kehilangan pekerjaannya mereka. Itu kira-kira ini sampai jutaan ya, karena pabriknya udah ada 30 juta pengangguran di Bangladesh. Dan salah satu hal yang bikin masalahnya adalah itu korupsi. Begitu banyak buruh-buruh pabrik itu berdemonstrasi, minta gajinya dinaikkan. Ternyata bukan dapat gajinya naik, mereka malah pabriknya bangkrut. Mungkin mereka gak sanggup lagi bayar gaji. Dan satu lagi, buruhnya demo terus. Kenapa buruhnya juga demo? Kenapa pabrik juga naikin gaji? Gak bisa. Pabrik bilang mereka bisa naikin gajinya, tapi mereka cuma bisa naikin gaji 50% paling hebat. Tapi apa yang terjadi? Buruh menolak guys. Jadi mereka mengadakan demonstrasi besar-besaran, mereka minta naik gaji 300%. Ya, apa pabrik itu kali bukan. Tadi kenapa dia bisa minta naik gaji 300%? Cuma buruh simpel. Ya, itu tetangga gue sama, umurnya sama, lulusannya sama. Tapi dia kerja di PNS. Kok gajinya bisa 3 kali lebih banyak dari kita? Kita mau nunggu orang PNS juga. Jadi mereka menolong perusahaan untuk kasih mereka penghasilan yang sama dengan PNS itu. Yang kerjanya gak apa-apain, cuma datang ke kantor, ngopi-ngopi, pulang. Datang ke kantor, absen 2 detik, gosip, pulang. Terima gaji 3 kali lebih banyak. Menurut mereka itu gak masuk-masuk. Sementara mereka kerja banding pulang dari pagi sampai sore, kerja di pabrik. Mereka dapat jauh sedikit, mereka minta dan menuntut hak yang sama dengan PNS-PNS yang hobinya korupsi gak bisa kerja itu. Tapi ternyata apa? Pabrik itu bilang, gue sebenarnya mungkin mampu juga sih ngasih gaji yang lebih tinggi. Tapi ya duit kita itu udah habis buat nyokok PNS itu, buat nyokok ke perizin-perizin itu, perizinan-perizinan itu. So, mereka udah gak punya lagi margin untuk cuan. Boro-boro mau cuan, biar gajinya juga makin lama, gak laku makin banyak. Untung bakal lihat makin banyak pabrik-pabrik yang tutup dan berguguran di Bangladesh. Ini salah satu peluang yang Indonesia bisa ambil nih. Apa banyak investor-investor yang ketakutan dari sana, ya hopefully bisa kita ke Indonesia kalau kita bisa mainkan kartu yang tepat. Tapi kalau jujur aja ya, dan jangan kondisi di Indonesia lebih parah dari tempat itu dibandingkan pejabat-pejabat yang ada di Bangladesh itu ya. Jangan sampai investornya keluar mulut masuk mencari mau nih. Dan teman-teman ya, ini bakal bikin sebuah lingkaran setan di Bangladesh. Bayangin, pemerintahnya, pejabatnya, PNS-nya korup di situ, politikusnya semuanya korup. Akibatnya apa? Pengusaha nggak mau investasi itu. Akibatnya apa? Jadi PHK masal. Ketika terjadi PHK masal, rakyat punya harapan apa? Yang menganggur, mereka jadi kriminal. Atau mereka tadi harap pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Tapi pemerintah bilang apa? Kita juga bisa ngasih lapangan kerja. Lapangan kerjanya udah ada kuotanya. Khusus untuk keluarga-keluarga militer. Karena terjadi persetubuhan di dalam militer. Jadi orang militer yang diutamakan orang dalam. Ini bisa jadi polisi, diutamakan orang dalam. Ini bisa jadi PNS, diutamakan orang dalam. Itu yang terjadi di Bangladesh. Akibatnya rakyat melompat. Nah, bagaimana ya dengan di Indonesia? Menurut teman-teman, apa yang terjadi di Bangladesh bisa nggak terjadi di Indonesia? Demonstrasi besar di mana-mana, rakyat kecewa. Sangat kecewa dengan korupsi yang terjadi sangat masif. Dan ini dibuktikan dengan ranking korupsi Indonesia. Dari 180 negara yang ada di dunia, tahun 2022, ranking kita itu 110. Tahun 2023 disurvei lagi, ranking kita turun 115. Tahun 2024, kalau disurvei lagi, jangan-jangan posisi kita kompetitif sama Bangladesh nih.
Gawat kalau itu terjadi guys. Kenapa? Ya ini sedikit pesan buat para penguasa, pejabat, pemerintah di atas sana. Jangan hidupnya itu pernah dicuri, sehingga nggak tahu realita di atas dan realita di bawah sedemikian berbeda drastis. Karena ya gue kenal pada beberapa teman-teman yang mungkin bukan posisi salon 1, masih salon 2, salon 3. Tapi mobil mewahnya di mana-mana, rumah megahnya di mana-mana, suku sangat congkang dengan ya penghasilan warga sekitarnya. Nggak manusiawi dan nggak masuk akal. Kalau sekarang kalian duduk-duduk di atas sana tenang-tenang aja karena kalian punya jabatan politis atau karena kalian punya jabatan dari PNS itu semua sementara menurut gue. Karena akan ada titik di mana rakyat ini tidak akan permisif, tidak akan diam aja melihat ketidakadilan itu. Kenapa lu cuma modal punya polpen doang? Lebih berhak dapat Rubicon baru. Kenapa karena lu cuma modal polpen doang? Lu bisa dapat pesawat jet baru. Kenapa karena modal polpen doang tanda tangan? Lu bisa dapat minyak lumas seharga rumah 20 miliar. Itu kan tidak adil ya. Sementara rakyat di bawah itu disuruh bayar pajak terus menerus, disuruh setia sama bangsa dan negara, disuruh setia dengan partai politik. Padahal mereka sendiri dari pilih berpada. Pada akhirnya apa ya? Lama-lama bangsa memang budaya manusia Indonesia tertata akhirnya. Karena itu rata-rata tidak dipenuhi. Jadi manusia Indonesia dilahirkan untuk memakai pejabat-pejabat di sana. Politik-politik di situ memakai pegawai-pegawai PNS pemerintahan itulah. Mungkin memang begitu. Kenapa? Karena kalau dipikir dari logika 280 juta rakyat Indonesia yang jadi PNS berapa sih nggak nyampe 20%? Tapi kenapa mereka berhak mengontrol 80% rakyat Indonesia ini? Dan kenapa 80% ini tidak berhak menuntut hal yang sama, mendapatkan fasilitas dan kenikmatan yang sama? Jangan sampai situasi terjadi di Bangladesh bisa kedelahan ke Indonesia. Karena yang dulu dari seperti Arab Spring itu cuma terjadi di satu negara. Tapi kemudian meletus kemana-mana. Pada di Mesir, sampai masuk ke Arab, masuk ke Turki, masuk ke India, sama dengan yang terjadi di Asia Tenggara nih. Jadi sebenarnya masuknya lebih ke Asia Tenggara. Tapi ternyata Bangladesh itu berbatasan dengan